Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> <tuh> Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man Ila amma ba'd. kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa anugerahkan kepada kita semua sehingga di kesempatan e, pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Risalah Ramadan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah Ibn Jarullah Hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah e, jelaskan tentang perkara yang disyariatkan ketika berpuasa bahwa hendaknya berpuasa bukan hanya menahan diri dari lapar dan dahaga saja namun juga menahan diri dari ucapan-ucapan yang kotor dari ucapan-ucapan dusta -ucapan dan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam man lam yada qaula ya man lam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ato'a mahu wa syarabah siapa yang tidak meninggalkan ya ucapan yang keji dan juga melakukan perbuatan tersebut perbuatan yang keji maka ya falaisalillahi hajatun <tuh> <tuh> tidak ada tidak butuh Allah Subhanahu wa taala dia meninggalkan makan dan minumnya maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minumnya sehingga seseorang hendaknya juga menjaga lisannya dan menjaga perbuatannya. Jangan sampai tidak ada perbedaan sama sekali antara di bulan Ramadan dengan di luar eh, di luar bulan Ramadan dengan di bulan Ramadan. Hendaknya dia juga menjaga lisan dan anggota tubuhnya dari perbuatan-perbuatan yang dimungkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Saudaraku -saudara, kaum muslimin, rahimani wa Sekarang kita akan masuk ke dalam bab yang baru ini bab yang cukup menarik ya untuk kita ketahui dan kita amalkan karena beliau akan berbicara tentang asbabul maqfilah firman Ramadan sebab-sebab ampunan di bulan Ramadan jadi luar biasa ya pintu ampunannya Allah subhanahu wa taala itu begitu dibuka di bulan Ramadan nah tinggal kita mau memanfaatkan atau tidak makanya dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dalam al al Mufrad. ya disebutkan bahwa Nabi SAW alaihi wasallam didatangi Jibril kemudian Jibril mendoakan ya kecelakaan atau kerugian bagi seseorang yang dia masuk ke dalam bulan Ramadan kemudian dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni. Ini sangat merugi sekali. Kenapa? Karena asbabul maghfirah, sebab-sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu demikian banyak. Sebab-sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala itu demikian banyak. Ya. Maka kita akan jelaskan di sini ya. Saya akan jelaskan di sini apa saja sebab-sebab magfirah yang akan uh, kita dapati ya, yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala terutama di bulan Ramadan ini. Qala habibullah taala asbabul magfirah fi Ramadan. Sebab-sebab ampunan di bulan Ramadan. Kata beliau, syahrul Ramadan tuksir tuk fihi asbabul magfirah." Ya, wal -gufran. Di bulan Ramadan ya, kata beliau di bulan Ramadan ini banyak sekali sebab-sebab ampunan. Allah telah bukakan sekian banyak pintu ampunan di bulan yang mulia ini. Qala asbabil maghfirah di antara sebab ampunan di dalam bulan Ramadan ini, yang pertama siamuhu Puasanya. Ya seorang yang berpuasa maka puasanya itu akan menjadi sebab dia diampuni. Qala sallallahu alaihi wasallam man soma imanan lahu min Karena Nabi SAW barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Masya Allah. Ya, hadisnya muttafaqun alaih disepakati oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim. Unzuru barakallahu fiikum. ya sebab pertama dari ampunan Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? puasa. Ya, puasa di bulan Ramadan. Qala taala asani kemudian yang kedua wa qiyamuhu bi salati tarawih wa tahajjud. Kemudian dia menegakkan salat tarawih dan tahajjud. Qala sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menegakkan ibadah di bulan Ramadan ya, salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira ma taqaddama min dhanbi. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Ya, jadi barang siapa yang sholat tarawih dan tahajud, ya. Jadi kalau kita lihat ada tarawih, ada tahajud, sesungguhnya ini kedua-duanya termasuk qiyamul lail. Tapi bedanya disebutkan oleh para ulama, kalau tarawih itu dilakukan sebelum tidur, adapun tahajud itu dilakukan setelah bangun dari tidur. Baik, ya, orang siapa yang menghidupkan malam dengan ibadah, ya baik itu dilakukan sebelum tidurnya atau setelah tidurnya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini yang ke kedua. Kemudian yang ketiga, asalis as wa qiyamu lailatul qadar wahya fil ashr aakhir min Ramadan. Kemudian yang ketiga, dia menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah. Yang malam Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi ini sama saja ya dengan yang kedua, ini dia qiyamul lail hanya saja terkhususkan. Lebih istimewa lagi ketika qiyamul lailnya itu dia kerjakan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya, kemudian dia mendapatkan ya tentunya kalau dia setiap waktu di 10 malam terakhir bulan Ramadan itu dia Uh, mengerjakan kia mulai mengerjakan Salat malam, maka insya Allah dia akan mendapatkan kutamaan malam Lailatul Qadar. Ya, jadi nggak usah pilih-pilih ya. Udah setiap 10 malam terakhir itu kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata beliau di sini wahyia alailatul mubarakah alati anzala au unzila fiha al wa fiha yufarraqu amrin hakim. Ya. Atau yufraqu kullu amrin kullu amrin hakim. Ya, kemudian malam Lailatul Qadar kata beliau itu adalah malam yang diberkahi. Ya, malam yang diberkahi di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim. Wa fiha yufraqu kullu amrin hakim dan pada malam tersebut juga dijelaskan semua urusan dengan penuh hikmah. Ya, para ulama menjelaskan maknanya bahwa pada malam Lailatul Qadar itu diturunkan takdir sanawi, takdir yang uh, diturunkan setiap tahunnya. Ya, sehingga dia merupakan malam yang sangat mulia. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Lailatul Qadru uh, lailatul khairun min Ya. Sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan pada malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan. Daripada seribu bulan. Ya. Sehingga ketika kita beribadah di malam tersebut, kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Demikian juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala maka akan diampuni dosa-dosa saja yang telah berlalu. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kemudian sebab yang keempat, barakallahu fiikum. Ya. Taftirus sawam. Taftir as-sawam. Memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa. Ini juga sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man fattara sha'iman kana maghfiratan lidunubihi wa itqa raqabatihi minan naru. Ibnu Huzaimah wa gwiruhuma. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Huzaimah, imam ibn al-Baihaqi al dan yang selain keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya dan pembebasan dari api neraka." Masya Allah Ya, barang siapa yang memberikan makanan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa, maka itu akan menjadi sebab ampunan, sebab makfirah atas dosa-dosanya dan dihapuskannya uh, dan dibebaskannya dia dari neraka. Ya. Jadi kalau kita punya keuangan harta, Bapak dan Ibu, Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah, ya, maka kita coba berikan, kita sisihkan untuk memberikan makan kepada orang-orang yang berbuka, orang-orang yang berpuasa. Ya, maka pahalanya ya atau uh, ganjarannya adalah diampuni dosa-dosa kita. Demikian juga barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan kita dari api neraka. Ya. Kemudian yang <tuh> kelima anil mamluki wal khadami. Yang kelima Ya, memperingan pekerjaan budak dan juga para pelayan, ya, jadi di antara sebab kita akan diampuni uh, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meringankan beban ya, tugasnya, para budak, nah, budak kita nggak punya, ya, kita punya pembantu ART (Asisten Rumah Tangga). Nah kita ringankan bebannya Yang biasanya kerjanya ini, ini, ini Selama bulan Ramadan kita ringankan Maka ini juga Barakallahu fikum merupakan sebab Kita akan mendapatkan Maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dalilnya, kata beliau Kala Rasulullah Wasallam Fi hadis Salman ya, Al-Mutaqaddam Nabi SAW mengatakan dalam hadis Salman Yang telah kita sampaikan Man khaffafa an mamlukihi Ghafarallahu lahu wa a'taqahu Barangsiapa yang memberi siapa mem, me, meringankan pekerjaan budaknya ya atau pelayannya ghafarallahu lahu maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya wa'at wa'taqa wa'taqahu wa, uh, wa, atakahu, wa, atakahu, wa, wa ya minanar dan Allah Subhanahu wa taala akan membebaskannya dari api neraka. Masya Allah ya. Barang siapa yang meringankan tugas budak ya atau pelayannya, pembantunya, ART-nya ya selama bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan dia dari api neraka. Baik. Kemudian yang keenam, barakallahu fiikum di antara sebab pengampunan dosa adalah memperbanyak zikrullah. Ya. Kata beliau asadif As wa zikrullah taala. Yang keenam sebab ampunan Allah adalah zikrullah. Ya, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa fil marfu. Dalam sebuah hadis yang marfu diriwayatkan oleh ya At-Tabarani dalam Al-Awsat dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman disebutkan ya zakirullahi fi ramadhan yughfar lahu wasailillah wasailil fihi la yakhib orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yughfar lah akan diampuni dosa-dosanya dan orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala la yakhib maka tidak akan disia-siakan Orang-orang ya, yang berzikir kepada Allah, dia akan mendapatkan ampunan. Orang yang meminta kepada Allah, maka dia tidak akan disia-siakan. Oleh karena itu, masyaAllah Muslimin, rohimani rohimakumullah, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga dzikir kita, dzikir pada petang, demikian juga dzikir, ya setelah sholat, ya, dan dzikir-dzikir lainnya kita jaga, karena ini merupakan, ya karena ini merupakan perkara yang akan memberikan uh, apa memberikan enam uh, ampunan ya menjadi penyebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. taib Asabik As kemudian yang ketujuh wal istighfar. Nah, ini memang ya namanya istighfar talabul maghfirah, meminta ampunan. Qala talabul maghfirah -du fi wa du'a fi halisiyam wa indal fitr wa indas suhur. Ya. Itu dia meminta mafrirah, meminta ampunan. Demikian juga dia berdoa ketika dia sedang dalam keadaan puasa. Demikian juga ketika dia berbuka dan ketika dia sahur. Ya, ketika dia sahur ini waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya, jadi di waktu dia sedang puasa, ya menjelang dia berbuka. Demikian juga ketika sahur, sepertiga malam terakhir ini semua adalah waktu yang mustajab untuk kita beristighfar. Qala wa du'a mustajab fi wa inda fitrihi. Maka doa orang yang berpuasa itu mustajab, dikabulkan oleh Allah ketika dia berpuasa, baik ketika dia berpuasa, demikian juga menjelang dia berbuka. Ya, jadi Bapak dan Ibu, Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya waktu berbuka ya, demikian juga waktu kita sekarang ini sedang berpuasa, maka ya maka itu adalah waktu yang mustajab ya perbanyak istighfar di sana ya doanya istighfar kan doa namanya tolabul maqfirah meminta ampunan maka insyaallah ya doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di waktu-waktu tersebut waktu allahu bidu'ai wa takaffala bil ijabah maka Nabi Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berdoa dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan dirinya untuk mengkabulkan doa tersebut. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat yang ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, dan Robmu ya mengatakan berdoalah kalian kepadaku pasti aku akan kabulkan pasti aku akan kabulkan ya ayat ini hadil ayah ya menunjukkan bahwa ya apabila kita berdoa meminta kepada Allah maka Allah akan kabulkan doa tersebut apalagi ketika kita sedang puasa atau ketika kita akan berbuka wafil salah asatun la turadudakwatuhum asa'imu Hatta yuftiro disebutkan dalam hadis kalau Imam Ahmad, Tirmidhi, Danasai, dan dan Ibnu Majah. Ya ada tiga golongan yang tidak akan ditolak doanya. Di antaranya adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi ya Pak, waktu kita puasa ini adalah waktu yang mustajab ya dikabulkannya doa kita. Dan juga nanti ketika apa berbuka. Ketika berbuka kita berdoa. Ini juga waktu yang mustajab. Kalau wafil hadis Innal indah inda fitrihi watun maturad. Aw, maturad. sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika dia akan berbuka dia memiliki sebuah doa yang tidak akan ditolak rawahu ibn majah hadisnya diriwayatkan oleh ibn majah ya jadi kalau kita berdoa ya sebelum berbuka kita berdoa ini merupakan waktu yang mustajab waktu yang mustajab bagi kita ya agar doa-doa kita di, dikabulkan Baik. fayan bagi muslimi an yukthira istighfar fi jamii Maka sudah sepantasnya bagi seorang muslim untuk memperbanyak zikirnya, memperbanyak doanya, memperbanyak istighfarnya pada setiap waktu. Pada setiap waktu. khususan fi Ramadan, terutama di bulan Ramadan. وفي Syam dan ketika dia berpuasa. Wa iftar dan sebelum berbuka. Wa sahur, demikian juga waktu sahur. Nah, ini waktu sahur ini yang kita mungkin banyak tidak uh, apa kurang istighfarnya. Padahal ini juga waktu turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika apa? terutama ketika sahur dan ketika berbuka. Ini sebelum berbuka. Ini waktu mustajab ya Bapak dan Ibu. Ya, waktu mustajab bagi kita untuk meminta ampunan. Ya, sebelum uh, apa? Sebelum atau di masa sahur, di waktu sahur atau sebelum berbuka. Ya. Wa <tuh> sahur, ya, wa nuzuli ilahi, Jadi yani turunnya, waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala, ya, di akhir malam, di akhir malam. Qala sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id dunya Rabb kami turun tabaraka wa ta'ala pada setiap malam ke langit dunia hina yabqa thuluthul lail ya sampai ketika ya tersisa sepertiga malam terakhir ya hatta ahina yabqa thuluthul lail al akhir di waktu ya tiga sepertiga malam terakhir Ya, di waktu sepertiga malam terakhir itu berarti jam berapa Bapak dan Ibu? Misalnya berbuka puasa jam 6, kemudian kita sahur atau berbuka puasa jam setengah 6, kemudian sahurnya jam setengah 5, ya misalnya atau waktu fajarnya jam setengah 5. Berarti ada 11 jam, 11 jam dibagi 3. Ya, berarti sekitar 4 jam ya. 1 per 3-nya itu 4 jam, berarti ya mulai dari jam ya setengah 10 kemudian tambah 4 10 tambah 4 jam setengah dua lah ya mulai setengah dua sampai waktu subuh nah itu sepertiga malam terakhir perbanyak doa bapak dan ibu ya perbanyak istighfar bapak dan ibu karena itu merupakan waktu ya waktu doa dikabulkan dan waktu turunnya makfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yanzi Rabbuna wa Ta'ala fi kulli lailatin ila dunya hina yabqa thulutsul alakhir." Ya Rabb kita turun Tabaraka wa Ta'ala di setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. "Fayaqulu man yad'uni Maka Allah pada waktu itu mengatakan, "Barang siapa, ya, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan." Ya. Kemudian man yas'aluni aluni fa'utiyah siapa yang berdoa meminta kepadaku maka aku akan kabulkan. Wa man yastaghfiruni lah Barang siapa yang meminta ampunan kepadaku ya maka aku akan ampuni dia. Maka aku akan ampuni dia ya rawahu muslim. muslim. Maka ini waktu-waktu yang mustajab untuk doa kita diterima oleh Allah dan istighfar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maghfirahnya Allah diberikan kepada kita. Ya, jadi bangun lebih awal, banyak-banyak berdoa, ya kalau mau tilawatul Quran, tilawatul Quran, banyak-banyak berdoa dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, barakallahu fikum. Ya, wa min asbabil maghfira istighfarul malaikati Lisa'imin hatta yuftiru Kama fi hadis Abi Hurairah al-mutaqaddim rawahu Ahmad. Dan termasuk sebab ampunan adalah istighfarnya para malaikat bagi orang-orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Sebagaimana hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qala lamma kathurat asbabul maghfirah fi Ramadan kana alladhi tafutuhu fihi al ghayatul hirman. Ya demikian banyaknya sebab-sebab ampunan di bulan Ramadan. Oleh karena itu barang siapa yang tidak mendapatkan ampunan tersebut sesungguhnya dia telah diharamkan ya dengan pengharaman yang sungguh-sungguh artinya dia sudah sudah terhalang dari kebaikan yang sangat besar karena demikian besarnya demikian banyaknya sebab makfirah tetap saja dia tidak mendapatkan makfirah tersebut bukankah ini adalah kerugian yang besar ya kalau sebabnya sedikit mungkin saja kita katakan memang susah untuk mendapatkan makfirah sebabnya sedikit ini banyak kali sebabnya. Disebutkan oleh beliau ada delapan sebab. Ya, delapan sebab yang akan mengantarkan kita pada makfirah Allah Subhanahu wa Masa kau tidak dapat satu pun? Masa kita tak, bisa mendapatkannya walaupun satu sebab saja? Makanya kata beliau di sini sesungguhnya orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah, dia telah diharamkan dari kebaikan yang luar biasa. Ya. Mata yukfar liman lam yukfar lahu fi hadhi syahr. Maka kapan lagi akan diampuni orang-orang yang tidak diampuni di bulan ini? Harusnya udah bulan ini aja ya dia diampuni ya. Kalau bulan ini diampuni mungkin ada bu ya apa bulan-bulan uh, lainnya dia juga akan diampuni oleh Allah. Nah sekarang di bulan ini yang demikian besar kesempatan diberikan oleh Allah, toh dia tidak diampuni juga oleh Allah. Maka kapan lagi dia akan diampuni oleh Allah? Maka kapan lagi dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau ya dia tidak bisa ya diampuni atau tidak diampuni di bulan ini. Kapan lagi? Ya. Mata yukbal man rudda fi lailatul qadar, maka kapan akan lagi diterima amalan orang-orang yang akan ditolak, ditolak amalannya pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang luar biasa, ya, 83 tahun. Ya, Syahrul Ramadan lari uh, apa? Uh, apa? Uh, inna nam atau Allah Subhanahu wa taala Inna anzalna laylatul qadar adraka qadar laylatul qadri min syahr. Malam -Qadar itu lebih utama daripada malam seribu bulan. Kapan lagi dia akan diterima amalannya kalau di satu malam itu amalnya tidak diterima. Qala mata yuslihu mala yuslih fi Ramadan. Dan kapan seseorang itu akan menjadi soleh kalau dia tidak menjadi soleh di bulan Ramadan? Kapan lagi? Ya, Kala muslimun yakuluna inda huduri syahr Ramadan. Dahulu kaum muslimin, yang dimaksud oleh beliau adalah generasi awal Islam, dahulu ketika tiba waktu Ramadan, mereka berdoa. Allahumma, ya. Allahumma, qad adhallana syahr Ramadan, wa hadara, wa salimhu lana, wa salimna Ya Allah, bulan Ramadan telah menaungi kami, dan dia pun telah hadir, maka serahkanlah dia kepada kami dan serahkanlah kami kepadanya. Warzukna fi hiljid wal istihad. Ya anugerahkanlah kepada kami kemampuan untuk berpuasa. Ya demi ada uh, biljid wal istihad. Ya anugerahkan kepada kami kekuatan. Ya wal kuwa istihad kesungguh-sungguhan. Wal kuwa dan juga kekuatan. Wan nasyad dan juga semangat. Wa aidna fihi minal fitan dan lindungilah kami di dalamnya dalam berbagai macam fitnah. Ya, ini doa untuk mendapatkan kekuatan. Ya Allah anugerahkanlah kesungguhan sungguhan kepada kami. Ya kekuatan. Kemudian apa nasihat, e, nasyat semangat dan juga e, jauhkanlah kami dari fitnah-fitnah. Ini doa para salafun nasoleh ridwan Allah alaihim ajma'in di bulan Minta agar Allah subhanahu wa taala ya memberikan anugerah berupa keistiqomahan kepada mereka. Kalau kanu ya doa Allah sitta ta'ashurin an yubali gohum Ramadhan, thumma ya doa sitta ta'ashurin an yataqabbalah. Dan dahulu para salafun asalih ridwan Allah alim ajma'in mereka sampai berdoa kepada Allah subhanahu wa taala enam bulan agar Allah subhanahu wa taala menerima ya 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 agar Allah subhanahu wa taala ya, agar Allah subhanahu wa taala menerima atau menyampaikan mereka balik itu menyampaikan menyampaikan mereka kepada bulan Ramadan kemudian di enam bulan selanjutnya mereka berdoa agar Allah menerima amalan mereka di bulan Ramadan jadi mereka membagi dua bulan bulan di dalam satu tahun ya enam bulan yang pertama sebelum Ramadan mereka meminta agar disampaikan kepada Ramadan kemudian di paruh yang kedua ya di enam bulan selanjutnya pasca bulan Ramadan dia atau mereka meminta agar ya Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan atau menerima amalan mereka Jadi enam bulan sebelum Ramadan minta agar disampaikan ke bulan Ramadan enam bulan setelahnya meminta agar amalannya diterima kalau min doa Kemudian di antara doa yang mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tusallimuhu minni mutaqabbala. Ya Allah serahkanlah aku kepada bulan Ramadan dan serahkanlah Ramadan kepadaku dan terimalah amalan-amalanku ya dan terimalah amalan-amalanku. Ini di antara doa-doa yang dipanjatkan oleh salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain untuk mendapatkan keutamaan Ramadan. Wallahu taala alam bisawab ya. Alhamdulillah telah beliau sebutkan beberapa sebab ya kita untuk memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, Ramadan ini. Mudah-mudahan jangan masuk kuping kiri keluar kuping kanan, tapi kita amalkan betul agar benar-benar kita meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru yaitu tentang uh, naam min ada bisiam termasuk adab-adab berpuasa apa saja yang menjadi adab-adab berpuasa insya Allah ini akan menjadi pembahasan kita bi'idnillahi ta'ala di pertemuan yang akan datang kita tutup dengan doa kafal tul majlis subhanakallahumma bihamdika asyadu an ilaha ilah anta wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh